sorry deh. Ini kita butuh penyemangat aja nih pagi-pagi nih. Hai bestie, hai. Enggak guys, itu jadi ada konten di TikTok gitu namanya. Tapi itu ada singkatannya. Iya, apa kemampuan? Kayak kemampuan untuk kemampuan apa sih kemampuanku? Kemampuan Lutfi dan ma apa siapa temennya? Temennya ada temennya. Iya. Siapa ya namanya? Maria ya. Kemampuan Lutfi. Enggak tahu apa kemampuan Lutfi dan ini bicara sembarangan. Nah, kontennya kan itu kayak besar tuh. Iya, besar. Sembarangan. Bicara sembarangan itu kontennya kayak ngobrol. Iya, dan pokoknya gitu deh kenapa kita jadi konten orang kan. Iya sih. Pokoknya ya itu seru sih. Just explain sih. Hancur. Oh mama my, oh mama my. Kak Onnya nggak jadi SR. Lagi nih kawan. Ayo. Onnya lagi main ke kosan apa gimana? Onnya nginep kawan. Ya karena. Karena ada kegiatan. Sampai malam. Wah. Onnya nggak malu sama Lulu. Apanya? Nah hari ini kegiatan. Jadi Onel sebenarnya malu sih, pemalu. Onel tuh orangnya sebenarnya pemalu. Tapi Onel tuh seringnya malu. Malu. Oh, iya. Malu di tembok. Iya malu di tembok. Lebih malu di tembok. Iya. Kalau males kan nggak bagus. Nggak bagus. Kalau Malvisan kan film. Awalnya. Sampai bolak-balik refresh dulu baru bisa. Oh kenapa emang? Lu pakai wifi ya? Iya. Gak tau kayaknya lagi ngadet deh. Atau gimana? Gua pakai data. Kedeng gua pakai data. Ada. Bentar ya gua balas grup. Itu dulu. Hey kawan. Kalau lu guru gue marah-marah mulu dah. Ya gimana ya kak? Anda bikin salah apa gimana nih? Lupa paketan gue kan habis lu. Belum bisa. Ini gue pakai wifi aja deh. Gue lupa. Mau pakai wifi gue? Gak usah aja. Ini bisa kok. Yaudah. Kenapa namanya Lulu? Kenapa nggak Lili aja? Nanti saya jadi bunga. Iya. Iya bunga Lili dong. Nggak boleh. Kalau jadi lele kan? Ikan. Iya ikan. Iya. Halo masih ada nggak suaranya? No like. Gue no like. Coba nggak? Coba soalnya gue habis close tadi. Iya. Nah ini udah ada. Halo. Ini namanya Lala gak sih? Oke. Kalau ada makasih ya. Iya tadi lu karena lagi close SR, lagi iya, pantengin dan order makan. Iya, gurunya aja yang sensi. Sensi kan masker. Lili teman aku. Aduh ya Allah. Dari belakang aja cakep buset. Ya Allah, gue ya masih, Allah. Gue sih heran. Lo harus ngeliat sini sinil, lo harus ngadep sini sinil. Ya ntar lo gimana? Taruh aja. Hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sedikit pilek aja. Jangan ini ya, saya lagi tidak suka ini. Cekukan. Oh iya. Belum minum. Gak cekukan. Temennya cekukan apa tuh? Cengesan. Terima kasih apresiasinya. Kegiatan jam berapa today? Jam tumbar partner. Oh, jangan dari belakang, tebak MV. Oke, tebak MV. Tebak MV. Yang enggak kedengeran. Belum. Ya, jangan dong. Enggak ada suara-suaranya. Enggak. Suara kaki itu suara. Gak. Suara hati. Katanya udah nyambung hatinya. Blood, Sweat, and Tears. Anjir, lo tau sih. Weh, gila. Fix, gue udah sejati. Gue merasa
gue kira itu tadi udah mulai intro, makanya gue bilang blood, sweat, and tears. Oh, belum, ancur. Oh, ternyata belum. Belum. Padahal aku lagi madep belakang, guys. TV-nya di belakang aku. Macem-macem mata gajah kak. Aduh, di situ cuma berdua tuh, ada yang lain berdua. Tadinya bertiga. Iya. Sama Tamira. Satunya setan. Biasanya kalau bertiga. Oh iya, kalau berdua satu kalau bertiga satu setan. Alias Kamira, tapi kami sudah berangkat duluan karena berbeda. Berbeda jadwal ya? Yes. BTS sudah mendar daging. Udah makan belum, lagi order? Generous meme. Semangat, nanti kalau ada gue tebak lagi ya. Iya, kasih nanti gua... next. Oke. Beda kloter, iya, beda kloter. Kloter gak tuh udah kayak. Kok ada patung-patung sih? Ini lu tahu teori-teorinya gak? Gue sempet cari tahu sih, cuman tetep aja gue kepaham. Udah lah ya. Yaudah, gue menikmati aja deh. Menikmati gak sih? Menikmati kita aja. Untuk menikmati aja, gak usah memikirkan teori-teori. Onil, kamu kasih aku masa. Bohong ya kamu, Kak Dimas. Dimas siapa nih? Dimas Alvin. Wah! Kirain Dimas Beck. Oh jangan, yeah. BBB dong itu. Iya, yeah, aduh jangan. Bukan bintang biasa. Kalau gue lagi mikir nama artis, gak nemu. Kalau apa? Gue ingetnya apa? Dimas Pancoro, siapa dia? Lu jangan nama-namain keluarga Pancoro lagi deh. Kan gue udah masuk Pancoro sekarang. Gara-gara gue udah assalamualaikum sama Tuhan. Oke, ditambah Dimas. Kongres ya, udah masuk keluarga Pancoro. Iya. Kemarin papanya Adele nelfon kan ke apa Adele. Ya, terus gue bilang, halo om. Terus kaget, hah? Enggak, apa namanya, kan gue angkat kan HP Adele. Terus Adele lagi gak ada om. Oh iya. Iya lagi ini om. Oh gitu, oh ya udah tuh. Berarti gue udah emang dianggap Pancoro. Wede. Enggak sih. Lulu Pancoran tadi bilang. Enggak deh. Kalian sudah makan belum, guys? Iya, kalian udah sarapan belum? Kalian bingung gak sih kalau iya. Pagi tuh mau makan apa? Lu nanya apa itu juga? Iya, sama. Bingung gak sih? Khususnya untuk anak-anak kosan ya. Bah, mau nangis gue tiap pagi. Ya kan, karena kalau gue di rumah, ya udah gue tinggal makan ya, sih yang udah ada. Yang gitu. Udah ada. Gue harus selesai makan, udah oke. Okay. Gak pernah makan pagi. Dulu panjang. Lu kata Adele jangan ngajak ribut. Dih. Hello, dari kemarin dia yang bikin gue ngajak ribut ya. Dia yang bikin gue assalamualaikum sama Tuhan ya. Goreng telur pakai kecap enak sih. Ini nggak usah takut, jangan. Kayak suara di ini, enak tau. Kayak di gereja gitu. Iya, terus kayak serem-serem. Kok bisa kayak wow gitu? Wow, fakta. Owe. Ayam. Itu bukannya ayam? Bukannya itu kafe? Oh iya, enggak, kan ada juga ayam. Oh iya sih, yang biasa ini dimakan ya. Tapi emang patung. Sih. Iya, bener banget. Tapi emang bener sih, apa namanya, makan pagi tuh enggak enak anjir. Hah? Dia. Serat. Lu lagi cerita ke gue. Ayo dong. Yuk. Jangan senggol dong. Saya enggak minta senggol nih, kawan. Itu jin ngapain? Sumpah di sini jin. Gue udah nonton berkali-kali tapi kayak masih gue. Itu gue ya. Kalian harus melihat ke dekat ini. Seketika suaranya enak banget. Onda terbang pakai sayap nggak? Pakai buruk. Buruk tuh apa ya?
sebut aja. Itu bukan kendaraan Nabi ya. Maaf ya. Iya gak sih? Lu dicariin Aldo lu. Aldo yang mana nih? Aldo asli apa Aldo? Aldoan. Aduh, gue gak bisa nih denger trompetnya. Trompet? Mana emang tadi? Tadi. Oh. Nih, Niel, tebak. Oke. Okay. Udah segitu aja. Apa? Itu mah awalnya doang. Eh, tapi dikit ada, ya doang. Tapi ada tau. Ah, gak ada loh sama semua. Gak ada. Lu gak usah ngadi-ngadi dah. Eh, gak mau, ini udah tadi. Oh. Jangan nih, gak aku tahu. Ting, ting, ting. Kok ting, ting, ting? Niel, kata Nanon, apa kata Nanon? Nih. Mari ya kita tebak. Ada lo Aldo-Aldoan. Ada Aldo-Aldoan share house. Kan Aldo asli. Iya. Yeah. Oh, ini mau nebak lagi nih, guys. Apa nih? Jangan nanya dong. Apa ada nih? Gue belum. Gak tau, gak ada bunyinya. Bunyi dong. Dikit. Kayaknya gak. Ya. Ya. Gak asik ah. Mbak, udah langsung intro. Yaudah lu. Lanjutin lah. Enak. Dulu ini asiku. Niel, Nanon apa kabar? Hari ini dia tayang tau guys, bad banget ya. Oh, eh, kemarin, kemarin apa sekarang? Sita. Niel, you auto stop to get Sita. Lu ngapain gue tiba-tiba ikut tanya doang? Hari ini bad body ya, tayang. Tapi katanya gak di YouTube gitu. Jadi ku with Ivy kan? Itu kayak gue seketika lupa. Oh, pakai. Iya kan gue. Oh. yang ada itu. Iya, tapi enggak tahu with Ivy mana. Oh, with Ivy harus sana. harus pakai VPN atau gimana? Ya kalau pakai gitu nggak ada subtitlenya dong. Telegram aja. jangan. nggak boleh. Kita harus link halal. Yes. Baga. Baga Sita. Baga Sita. Niel kata Adel tolong tampar Lulu. Udah. 1, 2, 3. Au. Kebalik. 3, 2, 1. Au. Udah enggak usah lagi. Oh iya. Udah 3 kali ini. Jangan, tidak boleh ya, guys. Enggak boleh Telegram, yang guys. Yang legal ya, guys. Yang legal. Kita suka mencari yang legal kok, guys. Walaupun berbayar gitu, tapi ya gimana ya? Mending YouTube saya tidak premium daripada saya harus ilegal gitu. Yeah. Ilegal kemana lagi? Jangan lupa Jumatan. Emang sekarang tanggal berapa sih? 29 atau 30? 29 ya. Soalnya hari ini dong. Ya? Iya, 29. Iya, hari ini harusnya emang. Jam berapa ya? Gak nanti deh gue stalk nih. Iya. Lagi OTW. Okay. Bapaknya bilang OTW. OTW. Tapi OTW-nya OTEWE. OTW. OTWE. Mending Jumatan atau nonton SR kamu? Gue yang dosa kasih. Iya. Lu kalau mau bagi-bagi dosa jangan ke gue deh. Ada kegiatan hari ini dulu? Ada kita tanggal 4 aku mau ke Bandung. Wow. Ngapain? Siapa lu? Ini orang. Oh, orang. Naruto-nya Onil. Ih, mau ngapain kamu mau ketemu Sasuke ya? Iya deh kayaknya. Sakura. Atau kamu mau mengembangkan Kyuubi kamu? Kyuubi.
Emang namanya QB? QB ya, yang di dalam. Oh, QB, oh iya. Gue pikir QB. Iya, QB. Bukan QB. QB. Oh, QB. Eh, QB apa? QB, guys. Enggak tahu, jujur. Tahu gue QB. Besok kamu show ya? Iya. Nih, lo udah tes belum ya? Minggu depan. Belum, belum. Tapi udah ada tugas-tugasnya belum? Udah kemarin-kemarin. Kayak udah kan udah apa namanya? Video konferensi itu kan. Jadi kayak udah itu udah terus apa namanya? Presentasi kemarin. Oh. Itu udah UTS. Belum, maksudnya apa? Oh. Pertemuan terakhir sebelum UTS itu. Oh, QB, QB udah iya, wafat. Oh iya guys, QB itu orang enggak bukan. Dia kayak binatang enggak sih sebenarnya? Yang ada di dalam diri Naruto gitu. Dulu gue sempet ngikutin tapi gak. Eh, yang ada binatang terbang-terbangnya itu apa? Avatar nih. Ah, itu pasti apa? Oh iya, apa ya? Itu, ih lucu banget dah si apa itu. Iya tahu kayak kayak empuk-empuk kayak iya. Keset gitu. Gue pengen dah punya yang kayak gitu gede gitu. Tapi taruh di mana? Emang ada? Gak ada. QB jalan Ubi. Kalau cutie kan aku. Aduh. Kalau kiawa aku. Aduh. Cutie, cutie. Anil sama lu spesernya sama? Enggak, beda. Beda. Hai, adik cutting. Hai, cutting. Hai, cutting. Hey, apa nih? Lo. Lo beda atau gue? Eh, jangan nyebut. Bener ya? Enak lagi. Ada yang ngomong enggak? Iya, aku enggak ada. Biasanya ada. Enggak ada. Ya lu enggak di-skip karena lu kira ada yang ngomongnya. Iya. PHP. Itu uli yang ada. Kalau gini. Tahu. Ini dulu. Iya, ini aja. Terima kasih Disco Light ya, teman-teman. Terima kasih. Lu jangan lupa Jumatan. Lo gimana ya? Makasih ya. Lah iya, tapi kan official store-nya JKT di Tokped. Iya juga. Tokped, Tokped, Tokped. Jangan mancing. Eh iya juga sih. Iya kan, merch JKT di Tokped. Berarti kalau yang oranye nggak boleh. Oh, oranye ya. Oranye sama biru ya? Iya. Emang biru apa? Eh, bukan. La 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 la. Oh. Bukannya... Nggak jadi. Lagu semua umat nih katanya. Iya. Emang iya lu? Kenapa emang? Ya dulu hype banget. Nggak tahu pas gue. Iya sih, karena gue aja sampai tahu. Iya, makanya. Dulu kan gue kayak nggak merhatiin. 2018 iya benar banget. Tapi tolong ya remote-nya jangan kena kaki saya. Tolong cium kaki saya. Maaf sih skenario. Ya, 2018 itu gue kelas 11 semester 2. Gue kelas 10. Mundurin aja. Hai, saya sudah sampai. Oh, ya udah. Bentar ya guys. Bentar guys. Ambil makanan. Kalian dengar lagu aja dulu. Thank you.
Nah, kalau ini tidak boleh, guys. Nah, sudah. Anybody home? Yes, I'm here. Gua aja. Ini. Oh iya. Apa saya? Gua takut tumpah ya setiap jam saya ke kosan gue. Ada minuman yang tumpah pasti. Akan selalu. Gua bingung tidak. Oke, kita beres-beres dulu. Lanjut. Halo. Masih ada suaranya? Okay. Ini bukan lembut ya? Iya, itu ada masuk. Bunyi kasur. Udahan, belum. Makan guys. Ya. Hai. Hai, ngomongin apa nih? Selamat makan guys, makan yang mau siap-siap Jumatan, silahkan siap-siap Jumatan. Jangan sampai telat Jumatannya. Iya, kita juga nanti mau ada kegiatan. Betul. Mic drop. Mic drop. Bye-bye. Kita makan dulu sambil makan ya guys. Iya, kita sambil makan. Berhasil gak lu coba lu liat? Kesusupan gitu. Selamat makan, makasih ya. Gue coba dulu deh ini casnya biar bisa. Gimana sih caranya? Coba diterang dulu biar kelihatan. Coba. Gimana sih caranya ngucur? Lu keserupan. Udah Nil. Udah. Makan guys. Jadi gue juga deh cabut dulu, enggak kelihatan. Bener kan ini? Lu yang ini. Biasanya dikasih saus ya? Oh iya ya, enggak ada. Kesusupan guys, aku juga baru tahu bahasa kesusupan. Oh, lu maksudnya apa? Nanan udah upload. Hah? Nanan? Kayak tadi gue baca app 1 gitu. Sumpah itu air mas enak gak sih ini? Gue suka airnya. Tolong. Masih enak ayam. Gue tau, coba. Penasaran aja sih, jujur. Kok masih enak sih?
Ganti Nil. Kalau mau ganti. Enggak, lu kalau mau dengar dengar. Enggak sih jujur. Mas ganti sih. Oke, pakai apa? Karena digoreng. Lunarian itu biro jodoh ya. Belajar gila pada. Kok juga sama sama double mirip ya Nil? Siapa yang suka telur setengah matang? Ada apa ini? Kenapa? Aku juga lagi makan, wah. Ayo makan. Ayo makan bareng. Blackpink. Ada apa lagi sih kawan? Guys, kalian siapa di sini yang suka banget sama teh tarik? Saya. Eh, lu kalau mau lagi nggak usah BTS ganti aja. Berisik nih lagunya. Berisik apa? Ini apa namanya kayak lagi nggak pengen dengerin lagu yang berisik gitu loh. Iya, maksudnya kalau mau yang nggak berisik. Tapi kan gue lagi suka BTS ya, jadi dia. Iya. Nggak apa-apa nih kan kayak gue merasa kok gue ingin BTS mulu gitu. Enggak nih, ini sesuai kemauan gue ya. Oh, oke, okay. Kalau sesuai kemauan soju mil ya silakan. Teh telur. Dok. Wah, sebel banget nih gua. Enggak bisa nih. Dok. Sakit. Kemasukan lagi. Jadi pakai ini aja. Garpu. Terus sana, Dok. Teh susunya enak banget. Nanya dong guys, nanya apa gitu ke aku. Ini juga kayaknya ada susunya di sana, enak banget kayak manis. Iya, itu manisnya tapi bukan kayak yang pahit gitu. Iya, biasanya ada yang bikin orang tetang tuh kayak manis, tapi aftertaste-nya tuh pahit banget. Nah itu enak sih, ya setuju sih. Benar. Onil dulu nggak bisa hidup tanpa Thai tea guys. Ya sebenarnya gua kayaknya hampir setiap hari beli Thai tea. Iya makanya. Terus sekarang kayak ya udah bosan kayaknya. Soalnya Thai tea favoritku juga udah mengurang nih populasinya. Iya. Jarang banget ada. Iya. Lu enaknya makan apa ya? Makan mie. Makan batagor campur somai enak gak? Enak banget. Bukannya kalau makan batagor itu pasti campur somai gak sih? Enggak ya? Enggak mesti ya. Kalau gue ada orang beli batagornya doang. Iya sih. I don't wanna say yes, I don't wanna say yes. Ini arti lagunya kayak keren sih. Apa? Kayak tadi lirik yang apa pas nyanyi nyanyi. I walk every day when you all ke misalnya kayak apa? Ke ini. Apa nih? Apa ya? Alarm. Alarm lo ganti nih. Tentang pokoknya gue lagi usaha bro, sedangkan lu lagi main-main gitu loh. Lagi main-main gitu. Kita gue beda sama lo, enggak gitu. Gue beda sama gue karena gue keren. Jadi kayak apa nih, nothing like doing weights.
Usahanya, siapa yang suka banget makan mie pakai telur, pakai telur, pakai ayam? Woi, dia merasa dia keren karena di umurnya dia segitu dia udah bisa berusaha keras gitu, udah bisa bekerja keras. Sedangkan di umurnya dia teman-temannya dan semuanya tuh masih kayak dia main-main gitu. Terus kita ngasih. Wih deh. Amin. Amin. Tapi dop tuh artinya apa sih? Dop. Dop itu kayak keren. Dop. Oh. Yang kayak oh my god. Terima kasih di sekolahnya Bang Jack. Biru. Biru. Pencet gue. Dop atau fire? Oh, fire aja. Enggak, ini ada yang nanya. Oh, dop atau fire? Duh, enggak bisa dua-duanya sih. Iya. Favorit. Kayaknya just one day deh. Oh iya, harum aja. Harumah. Ngomongin haruman. Just one day. Jujur gue tau lagu Just One Day gara-gara awalnya gue nggak tahu kan, nggak tahu lagu lama BTS. Terus sedang abis itu gue lagi nonton Chandra Leo. Buat kalian yang tahu Chandra Leo siapa tuh, dia dulu tuh youtuber gitu, dulu tuh gue tau dia dari Indovidgram pasti kan tahu. Iya, Indovidgram dulu gede banget deh pokoknya di Instagram gitu kan. Terus suatu ketika dia kan sering, karena dia editor jadi dia sering banget apa namanya, review editan-editan film kayak gitu. Hancur. Karena dia juga orang yang bisa ngedit gitu loh dan yang ngerti gitu sampai gitu deh. Nah, oh. Terus dia nge-react ya? Nge-react MV on BTS. Dia nge-react itu, gue lihat, gue nontonin kan. Terus abis gitu pas dia lagi nge-react, si temennya ini bilang dia suka lagu BTS yang Just One Day. Nah, gue terus pas gue pertama kali denger kayak oh enak juga ya lagunya. Terus gue nyari, dari situ gue langsung kayak oh gue suka banget nih sama haruman gitu deh. Oh, ini kita gitu. Versi yang V udah ini deh, yang Watch sumpah apa? Yang mana? Vibesnya beda banget sumpah, yang udah baru, maksudnya baru. Oh, baru 2020. Iya masih. Diupload ini, oh, pas ini pas bang bang juga jalur Chandra Leo ya. Terus suka BTS bukan jalur Chandra Leo, tahu harumannya iya. Tapi suka BTS ya? Gara-gara ya pertama kali Adel ngasih tahu itu Permission to Dance. Tapi gue kayak oh suka nih, gue liatin tuh performancenya yang sampai tiba-tiba kesetel performance-nya Fake Love. Gue kan karena gue emang waktu itu udah sempet tau Fake Love, terus gue lihat baru, tapi gue baru tonton gerakannya itu loh. Terus gue nonton gerakan kayak segininya gitu, kayak bagus banget, hancur lu kayak oke, pantesan aja kayak banyak yang suka gitu. Iya, gue kayak oh gini, iya. Akhirnya suka dari situ. Iya, dari situ gue langsung kayak kepo gitu deh. Gak tau, terus lebih karena ini sih nonton funny moments-nya mereka. Oh, karena tapi kayak seru banget gitu iya, sih mereka. Dan gara-gara suka aja, gara-gara kayaknya gue nonton funny moments yang fake a cake gitu deh. Terus gue kayak, lucu banget sih orang, lucu banget. Pantes lo suka nonton ini tuh. Iya, gue suka banget nonton yang gitu. Nampak guys, jadi sambil diam. Iya. Makan soalnya. Kok punya gue agak pedes-pedes gimana gitu? Hah, masa sih? Ya, gue putih telur.
Lo gak suka? Gak suka kalau telurnya tepok gitu. Buat gue? Yaudah, oke. Okay. Lo nega. Aduh. Pas gue liat terus One Day ternyata udah lagu lama, terus gue nyari-nyari juga performance terbaru. This One Day. Tapi udah jarang ya? Iya, jarang. Ngapain ya? Dimas. Kak Dimas, hari-hari. Makan dulu aja ya. Makan apa lu? Makan mie. Mie dan telur. Lu suka telur setengah matang gak, Nil? Suka. Tapi jangan harap gue kasih kuning telur gue. Jangan menaruh ekspektasi, Nil. Kayak gue udah, oh lu mau ngasih. Oh. Gini-gini gak, kawan. Ini tuh dia pakai susu lagi kali ya, teh harinya. Gue tuh kan juga suka beli yang sasetan gitu kan. Cuman gak seenak ini gitu. Tambah gula kali. Sama susu kayaknya. Susu kali ya. Susu kental manis ya? Bisa jadi. Kayaknya susu kental manis deh. This one day. Lo mau nyetel laptop gak? Pede ya. Taunya gak boleh sama JOT. Gue mah malu. Udah pede ya, malu gue. Wah. Ditarik gak sih bikinnya? Iya gak sih? Iya. Ditarik ke atas gitu. Kalau diregangin iya. Terenggang. Tapi kan udah banyak yang instan-instan gitu. Iya. Tinggal seduh. Lu suka STMJ gak? Oh, susu telur madu jahe ya? Di Surabaya banyak tuh, tapi aku jarang nyobain sih. Gak pernah malah. Aku enak juga. Emang enak? Gak tau. Oh iya. Belum pernah ya? Iya kan gue bilang, gue gak pernah. Menurut kalian nih yang udah pernah nyoba, enak gak? Iya, gue terlalu berekspektasi tinggi dengan telurnya. Gue masa nyuruh lu ngomong apa? Ya gue tereliminasi. Kenapa ya? Enggak setengah ya? Setengah itu lu? Kurang encer. Enggak asik. Ih, itu aja menurut gue kayak mengkilat banget. Oh belum buat. Susu teh madu jahe. Hah? Oh bukannya susu telur madu jahe. Saya berekspektasinya sama makanan sih, jujur. Bukan sama manusia. Sama manusia? Hah? Maksudnya? Saya berekspektasi dengan makanan ini. Katanya jangan berekspektasi dengan manusia. Well. Tapi itu benar juga sih. Benar. Kita jangan mengharapkan apapun dengan manusia. Karena kalau nggak sesuai, dia sakit hati sendiri. Stres sendiri. Iya, stres sendiri. Tapi emang gitu sih kadang. Mm-mm. Manusiawi sih. Iya. Normal sih. Hanya ingin dimarah. Kenapa kosan gue jadi banyak semut sih? Ayo lu. Kayaknya lu pembersihan deh. Pakai emot. Landak. Yang bukan anak gue pasti. Iya, gak ngerti. Apalagi ini nih ya, showroom gue pada gak ngerti nih pasti pembersihan emot, pakai emot. Danger ya, iya. Lagu judulnya apa lu? Danger. Ini apa judulnya? Danger ya. Lagi ibu nanya gue. Oh? Lagi ibu nanya gue dalam nanya apa? Lagi ibu. Jembuh biasa. Gak ya.
Nil Rek Boy in Love. Oke. Okay. Oke. Okay. So muternya aja sih guys. Ini close-close musik kalau gak suka. Gue putin aja. Alamat biasanya. Buset. Udah sering nih gue letet. Guys bentar ya, close SR dulu. Mau balas chat Kak Gaby. Oke. Okay. Bosan sih ngobrol ya, ini. Halo, kembali lagi. Zero O'Clock suka, suka banget. Justru kayak di situ aku merasa kayak liriknya itu kayak bagus banget. Aku merasa kayak itu aku gitu. Wedding. Serius tapi kayak liriknya. Gua nggak tahu cuma dalam itu ya. Gua cari terjemahannya ya. Iya. Jadi kayak merasa kayak udah dicapai di hari ini, tapi tuh kalau udah jam 12 udah balik lagi gitu. Oh, coba coba coba. Jangan deh abis ini. Ntar pada marah nih, gue skip. Oh, oke. Okay. Ntar ya, gue udah tahu banget ya. Ntar kalian pada marah tadi lagi. Apa kalau dulu bestiku juga? Besti dong, besti. Nanti gue dibilang alasan lagi kalau emang biasanya bencet, Nil? Iya, bener. Waktu yang waktu show yang pertama enggak, gue emang sengaja, tapi sekarang kalau gue kepencet dikiranya gue alasan. Nah, oke, udah habis ya, guys. Generasi. Eh, salah lu. Apa sih namanya? Zero O'Clock. Ini gonna be happy. Dance cover apa nih? Cuma ada mau dance cover apa nih? Dance cover apa? Gak tau nih kakaknya nih. Ada bubuknya. Apa ini instan ya? Apa ini instan ya? Instan sih, gak mungkin ini. Ini sih. Tapi kalau buat jualan yang kayak gini-gini. Ini juga sih. Biasa jempol kepleset. Nah bener guys, jempol kepleset. Nih. Lu gue ngantuk banget gimana nih? Hari dimana kau sedih tanpa alasan. Hari dimana tubuhmu terasa berat. Anjir. Saat semua orang terlihat sibuk dan kompetitif, aku tak bisa melangkah. Aku merasa sudah final. Dunia ini dipenuhi oleh kebencian. Aku merasa sudah tertinggal, beneran. Bener kan? Iya, ada banyak polisi. Oh, polisi tinggi. Oh, kalangan udah. Bintangan kayaknya. Hatiku semakin remuk dan kenapa aku sudah berlari sekuat tenaga. Oh, kenapa ini terjadi padaku? Iya sih. Pulang dan berbaring di kasur. Aku pikir apa ini adalah salahku. Hancur. Tidak. Di malam yang pening ini aku melihat ke arah jam, sudah hampir jam 12 malam. Akankah sesuatu berubah? Mungkin tidak. Eh, sedih banget. Sedih kan lebihnya. Ini dibuatin RM tau. Oh iya. Tapi sedih. Setidaknya hari ini akan berakhir gitu. Jadi kayak iya, kayak udah hari ini udah mulai hari yang baru besok. Ketika jarum menit dan detik saling bertemu jam 12. Dunia berhenti bernafas untuk saat pukul 12. Zero O'Clock. Dan kau akan bahagia. Saya pikir saya Cinderella. Ah, tidak, liriknya. Ya Allah. Ini pakai Xiaomi remote ya. Lo jangan salah, TV Lulu nih Xiaomi guys. Iya, Xiaomi ini bagus guys. Betul. Walaupun harganya terjangkau, tapi wah kualitasnya. Kualitasnya bukan main. Bukan main. Betul sekali. Kalau yang main-main cuma Onil. Kalau jangan main-main, Istaka. Bahkan tak mudah untuk bicara pada diriku sendiri. Emang sih susah gak sih berdamai dengan diri sendiri. Betul ya? Pulang dan Jin. Eh. Jin. Oh, Jin. Emang iya. Kenapa? Oh.
soft selling abis. Yoi dong. S3 marketing. Promosi. Bismillah Xiaomi, naikin gaji dulu. Bismillah Xiaomi. Bismillah Xiaomi. Bismillah Xiaomi. Saya bakal sering-sering kok Xiaomi begini. Saya kan suka videoin tuh di IG saya. Review Xiaomi. Saya zoom kali nanti. Kan lu udah habis, enggak lu enggak habis ya? Binnya. Habis hancur. Gua udah seuzon aja. Seuzon. Soalnya gua enggak mau makan enggak pernah habis. Iya, karena kalau Tapi yang panas banget, panas banget. Oh, dulu Four Face of Xiaomi. Yes. Yes. Coba ya Xiaomi. Tadi gua mau ngomong gini. Lu minum es? Iya nih minum es. Gue buang deh esnya. Jangan, iya jangan. Ya terserah. Tekan baru Xiaomi, Cutie and Kyowo. Cutie and Kyowo. HP kece. Baterai Kyowo. Baterai apa? Lu apa? Cutie kece. Casing cutie. HP Kyowo. Diam. Enggak. Diam. Tapi udah biasa sih dia. Ih. Lu tau lu gini enggak? Tau. Gua kayaknya udah sering nanya ini. Enak banget. Ini juga sedih sih. Kan baterai kece HP gede. Kalau kita HP cutie casing Kyowo. Bulbasaur. Hari-hari dikontenin. No on abis ini Moon. Deh, lu tau Moon gak? Gak tau. Oh gak tau, yaudah yang tau aja. Ya gue dengerin aja dulu kan, gue belum pernah denger soalnya. Moon Yajin artinya juga yang gimana sih? Yang gue tau kayak ada quote-nya tuh bilang apa, everyone see I'm beautiful but my black is all pain. Eh salah, but my sea is all black. Artinya semua orang bilang ngeliat, gue indah gitu pada, tapi yang gue lihat, tapi padahal laut gue hitam semua. Laut gue warnanya hitam. Lautnya di barat ini gimana sih? Di barat ini enggak sih? Itu kayak ini kiasan. Iya ya, kiasan. Enggak tahu. Asal aja asmun gue. Lautan. Hari-harinya mungkin atau yang dialaminya gelap, suram. Tapi jujur sih emang sih kayak nggak mungkin yang kayak kita lihat di depan kamera tuh kayak seneng mulu kayak nggak mungkin nggak sih setiap manusia seneng terus. Nggak mungkin banget. Benar nggak sih yang Jin berantem nggak sih maksudnya sama V? Iya. Wah pacar kita berantem. Ya ampun gue yang lelah itu. Padahal orang itu Vi langsung ngechat gue katanya udah lu jangan lu malas ntar liat. Oh iya benar juga but I still want you. Awas sendalnya hilang, kenapa tuh? Cabut duluan yang mau jumatan. Oke, yang mau jumatan cabut aja guys, cabut kabel kali. Enggak udah yang mau jumatan silakan jumatan ya. Hmm.
Dadah. Oke, yang mau Jumatan enggak apa-apa. Aku jam 11.30 udahan ya, guys. Ini jam berapa? 11.20. Udah sama. Mau siap-siap. Iya, sama. Oh, udah sih, enggak usah deh, sama-sama. Sih. Orang sama. Jadwal. Oh, iya, emang. Nae apa? Nesa. Nae apa? Nae apa? Opa. Mun. Enggak. Oh. Apa? Enggak jadi deh. Eh, gua apa ya? Meri neni mun neri mun ne. Sudah itu. Tet, tet, boleh. Kalau kasur spring bed. Kalau BTS spring day. Kalau ah, enggak ada lagi. Ci Ondil, Kak Ondil apa Mbak Ondil? Oh, De Onil. Enggak. Mas Onil. Enggak. Mas Nil. Mas apa ya rambutnya yang panjang? BTW gue lo yang manjangin rambut. Enggak usah salah. Hajimi. Ya gimana ya Nil? Enggak premium ya Nil? Enggak apa-apa. Enggak, aku jadi Onil. Gue left ghost on lo tadi. Nil pengen kamar mandi. Yaudah, sana. Tahan lu, tahan. 10 menit. 10 menit lagi. Nih. Kita cari yang ini lagi. Guys, apa? Astagfirullahaladzim. Bisa-bisanya. Mana sih? Kan dia ada 3 tuh. On my table, on my pillow. Yang ini, ya Allah. Saya lagi berusaha. Nah, tunggu ini sebenarnya di mana ya, kos dulu? Iya, kos dulu. Mak gue. Buka aku dan sering sakit. Iya, kenapa ya mama tuh sering apa? Nge-share TikTok tips gitu. Oh, bagus iya. Sih. Kayak kemarin gue baru langsung dikirim cara menabung. Padahal gue lagi ngomongin nabung, terus tiba-tiba dikirim video nabung. Suruh nabung. Kata mau gue, dicoba siapa tahu bermanfaat. Oke. Okay. Kita udah selesai sampai di sini aja deh, guys. Ini ada Kak Nasr ngasih diskolet juga. Maaf ya tadi nggak terlihat. Okay, terima kasih Kak Nasron. Terima kasih Kak Brilian, Kak Firdania, terima kasih. Aduh. Kak Yusuf Nur, terima kasih. Dan satu gue udah ada 4. Kak Gira. 4 page. Bang Jack, terima kasih Kak Ewich, Onil jelek. Okay. Terima kasih Kak Jess, Kak Ida bagus, Kak Jen, Kak Bakwan, Kak Rian. Terima kasih. Berdua aja, iya berdua. Si kebelet, iya kebelet. Oh iya, Nasron maksudnya. Apa kalian mendengarnya? Es batu teh tarik. Dadah, makasih kawan. I can let go in the forest. In the garden. Bye bye, thank you so much. Bye bye.